Di dalam Al-Quran, yang diberkati itu bisa waktu. Misalnya seperti malam qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 3. Bisa juga yang diberkati itu tempat. Yang penuh berkah itu tempat. Terdapat dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 30. Falamma ataha. Ketika Musa sudah sampai di semak belukar di puncak bukit itu, nudiya min syati'il wadil aiman. Dia dipanggil dari arah lembah sebelah kanan. Fil buq'atil mubarakah. Dalam satu tempat yang penuh keberkahan. Minasyajarah, berupa sebuah pohon. Ayya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Hei Musa, akulah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ada tempat yang diberkati. Seperti tempat ketika Musa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa, Tuhan menyebut tempat itu sebagai buq'ah mubarakah. Tempat yang penuh keberkahan. Mekah disebut juga sebagai tempat yang penuh keberkahan. Dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Mekah, yang diberkati, yang jadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, Mekah itu tempat yang diberkati. Karena itu kita menyebut Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang dimuliakan. Karena tadi saya sudah sebut berkah itu juga berarti kemuliaan. Kalau Madinah disebut Munawwar, yang dicerahi, yang disinari. Sebetulnya itu tempat diberkati juga. Dan Masjidil Haram itu dianggap tempat yang diberkati. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa tempat yang diberkati itu adalah tempat ketika orang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tempat itu diberkati. Karena itu semua masjid yang ada di dunia ini itu tempat yang penuh keberkahan. Karena di masjid itulah kita berjumpa, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga tempat yang diberkati itu di dalam Al-Quran ialah tempat-tempat yang pernah didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedatangan Rasulullah itu menyebarkan keberkahan. Seperti dalam ayat pertama surat Bani Israel. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haula. Maha suci dia yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitar dia. Dan dia itu menurut para ahli tafsir menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau menunjuk kepada dua masjid itu, ayatnya harus berbunyi allazi barokna haulahuma, yang kami berkati di sekitarnya. Malam atau tempat itu diberkati karena ada peristiwa yang terjadi pada malam atau tempat itu. Mekah itu diberkati karena itu tempat yang pernah didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah diinjak oleh para nabi sejak Ibrahim. Menurut tarikh, di sekitar Ka'bah itu yang di tempat ketika kita tawaf, di bawahnya itu dikuburkan ratusan para nabi. Karena itu tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Malam Lailatul Qadar juga diberkati karena pada waktu itu terjadi peristiwa besar, yaitu turunnya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu juga penuh berkah karena dia berasal dari Tuhan yang tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi khusus tentang tempat dan waktu itu bisa diberkati karena ada peristiwa yang berkaitan dengan tempat dan waktu tersebut. Bulan Ramadan juga itu bulan yang diberkati karena waktunya. Kemudian di dalam Al-Quran bukan saja tempat dan waktu yang diberkati, juga orang.
Misalnya di dalam surat Maryam, surat 19 ayat 31. Wahai saudara Harun, ibu bapakmu bukanlah orang jelek dan ibumu juga bukan seorang perempuan durhaka. Kenapa engkau datang bawa anak kecil seperti itu? Lalu Maryam memberikan isyarat supaya orang-orang itu ngomong kepada bayi itu. Lalu mereka berkata, bagaimana mungkin kami bicara kepada orang, kepada bayi yang masih berada dalam ayunan? Bayi itu bicara, aku hamba Allah. Telah Allah berikan kepadaku Alkitab dan telah Allah jadikan aku sebagai nabi. Dan Allah jadikan aku yang diberkati, mubarakan, dimanapun aku berada. Dan ia berwasiat kepadaku untuk menjalankan sholat, zakat selama aku hidup dan berkhidmat kepada ibuku. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Sejahteralah aku pada hari dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Kalau berdasarkan ayat ini, orang yang diberkati adalah orang yang di situ disebutkan selalu memelihara sholat, memelihara zakat, dan yang berkhidmat kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Berkhidmat kepada bapak itu perbuatan baik, tapi lebih baik lagi berkhidmat kepada ibu, karena Al-Quran menyebutkannya secara khusus, khusus tentang ibu. Karena itu tidak salah orang tua dulu yang memberikan nasihat kepada kita, kalau kita ini selalu salah saja atau selalu gagal saja, kalau bahasa Jermannya selalu netes semplek, mincak, semplak, itu orang tua dulu menganjurkan, datanglah, bersimpuhlah kepada orang tuamu, mintakan doa mereka, minta maaf kepada mereka. Karena berkhidmat kepada orang tua adalah wasilah yang akan membuat hidup kita diberkati. Jadi dengan memelihara sholat, memelihara zakat, dan berkhidmat kepada orang tua, kita akan diberkati pada hari kita dilahirkan, pada hari kita meninggal dunia, dan pada hari kita dibangkitkan kembali. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Dalam keberkahan malam-malam di bulan suci Ramadan, saudara mungkin baru saja menikmati makanan berbuka
bersama keluarga, orang-orang tercinta, atau dalam kesendirian. Teriring doa kita bagi para fuqara wal masakin yang berkekurangan di antara kita semua. Di antara perhiasan di bulan suci Ramadan adalah memberi makanan orang yang berbuka. Dalam hadis menyambut bulan suci, baginda Nabi SAW menyampaikan bagaimana satu butir kurma yang diberikan kepada orang yang berpuasa, Allah Ta'ala ganjar dengan pahala berkali-kali lipat. Nah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramal wajah diriwayatkan, naumus sha'im ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini diriwayatkan dalam kitab Biharul Anwar juz 93 halaman 360. Naumus sha'im ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya dihitung sebagai tasbih. Dalam riwayat yang lain, nafas orang yang berpuasa itu tasbih. Dan itu dikuatkan lagi oleh hadis baginda Nabi SAW, kapan nafas orang yang berpuasa itu menjadi tasbih, kapan nafasnya menghias dirinya, itu ada syarat dan ketentuan berlaku, tanda bintang kecil yang sering kita bincangkan dalam hadis-hadis fadilah, yaitu man lam yaghtabin nas, selama ia tidak mengghibah manusia. Jadi nafas kita ini menjadi tasbih di bulan suci Ramadan selama ia tidak mengghibah manusia. Dan bukan hanya pada saat berpuasa, tetapi pada sepanjang bulan suci itu nafas dihitung tasbih, man lam yaghtabin nas. Dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramal wajah, sumtuhu tasbih, diamnya itu tasbih. Jadi barangkali memang lisan agar tidak jatuh pada menggibah manusia, ya diam saja. Sumtuhu tasbih, memperbanyak diam di bulan suci, itu tasbih. Wa du'auhu mustajab, dan doa orang yang berpuasa didekatkan dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, amal-amalnya dilipat gandakan. Inna lis-sha'im, kemudian baginda Nabi mengingatkan secara khusus agar jangan sampai terlewat untuk kita semua mendahului amalan yang biasa akan selalu kita lakukan setiap bulan suci. Inna lis-sha'imi inda iftarihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada waktu iftarnya, pada waktu berbukanya, itu doa yang tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pada saat iftar itu, pada saat kita berbuka, adalah saat ketika kita sudah mengosongkan diri kita, takhliyah, menghadirkan diri kita dalam tanda petik, memberikan sebuah pengorbanan sederhana, menahan diri kita dari tidak makan dan minum selama seharian, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada saat berbuka itu turun ampunan Allah taala, sehingga satu di antara doa yang dianjurkan dibaca pada saat berbuka itu, bahkan pada misalnya tegukan minuman yang pertama, adalah ya wasi'al maghfirah ighfirli, wahai yang luas, yang maha luas ampunannya, ampunilah aku. Jadi saat iftar itu saat-saat yang bagi seorang yang berpuasa, sabda kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramal wajah, da'watan la turad, ada doa yang tidak akan pernah ditolak. Itu kesempatan berharga. Saat iftar, saat berbuka itu betul-betul penuhi dengan doa, hujani dengan seluruh kalimat permohonan yang disampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu penyebabnya, apalagi kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka orang yang berpuasa itu, dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, min mujibatil jannah wal maghfirah, di antara yang wajib balasannya itu surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, adalah it'amut ta'amis saghaban, memberikan makan orang yang kelaparan. Saudara, kita bisa memberi makan kapan saja di luar bulan suci Ramadan, tentu. Tetapi ada kata orang yang lapar, orang yang kelaparan.
Thumma tala qaulallahi azza wa jalla. Kemudian Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salatu wassalam menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah. Ya, dalam au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan kepada orang pada hari ia kelaparan. Jadi ada memberi makan kapan saja, tentu itu sebuah fadilah, sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan. Tetapi memberi makan orang yang lapar itu betul-betul sebuah fadilah yang Allah Ta'ala ganjar, yang Allah Ta'ala karuniakan dengan pahala berlipat ganda. Karena ia berada pada titik rasa lapar yang selama ini tidak ia rasakan. Karena itu, it'amut ta'am adalah bagian dari menghias, bagian dari amalan yang mendekatkan kita pada ampunan Allah Ta'ala dan pada surganya. Dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam, inna min rauhillah, ini juga saya kira sangat baik diamalkan, diperbanyak di bulan suci ini. Sebagiannya itu dilakukan karena bulan suci yang menghadirkan kesempatannya untuk kita. Inna min rauhillahi thalathah, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu tiga. Kata rauh juga bisa terjemahkan jalan keluar dari masalah kita. Jadi kalau kita punya permasalahan, jalan keluarnya itu ada tiga. Rahmat Allah Ta'ala turun pada tiga. At-tahajjud bil-layl, sering tahajud di malam hari, sholat di malam hari, tahajud, sholat tahajud. Dan itu qiyamul layl yang di bulan suci Ramadan ini banyak beroleh kesempatannya melalui sholat tarawih atau sholat-sholat di waktu dini hari sebelum sahur. Lalu iftar as-sa'im, memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, itu juga satu pintu rahmat Allah Ta'ala, jalan keluar bagi permasalahan kita. Dan yang ketiga, waliqa al-ikhwan, dan bertemu sesama saudara. Setan, iblis memang paling tidak suka kalau ada dua orang beriman bertemu, dua orang saudara bertemu, saling membahagiakan, saling memaafkan, saling mendoakan. Setan itu suka kalau kita bertengkar, kita berikhtilaf, kita berkonflik, kita bercerai-berai, kita mendendam, membenci, dan sebagainya. Nah, tiga hal ini Allah Ta'ala hadirkan di bulan suci. Tahajjud bil-lail, iftarus sa'im, dan liqa'ul ikhwan. Tahajjud di malam hari, memberi makan orang yang berpuasa, dan bertemu sesama saudara. Bertemu sanak saudara. Bulan suci adalah juga bulan silaturahmi. Hadirilah undangan berbuka bersama. Hadirilah undangan di, atau hadirilah acara buka bersama di masjid. Kita silaturahmi dengan warga, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan rekan-rekan kerja kita. Biasanya ada acara-acara buka puasa bersama. Bahkan dengan teman-teman reuni, angkatan ini, sekolah ini, dan lain sebagainya. Itu satu di antara tiga pintu jalan keluar, tiga pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tahajjud bil-lail, iftar sa'im, dan liqa'ul ikhwan. Selamat menikmati hidangan ruhaniyah, hiasan-hiasan untuk ruh kita itu. Teriring doa kita selalu untuk orang-orang yang punya hak atas diri kita. Wassalamualaikum. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.